Aku besok pakai cadar. Hah? Besok pakai cadar. Langsung loh nanti harga Starbucknya 118 dolar sama 25 dolar. Komunikasi loh, perhatiin. Ini saya lebih melayani pesanan di sini cuma masa aja ya. Kan udah ada protapnya kali ya. Apa mana? Bill-billnya nggak ada. Kayak dari mana Mbak ini tahu dia mesti nggak masa apa? Nggak tahu aku. Nanti aku tanya deh. Hah? Mas? Temen gue bilang, kenapa dirimu gak ada komunikasi sama bagian teller gitu. Bagaimana kamu tahu mau masak apa, mau bikin apa gitu. Kan udah dibilang, kasirnya udah ngomong. Oh. Ini ya dipanasin makan sini gitu. Oh, ada berarti. Kita yang gak tahu cara komunikasinya berarti. Kan kayak kalau minta request tadi itu kan tahu tuh mereka bikin bill-nya dioper ke belakang terus dipasang di itu di row depan. Nah, terus ada berarti kita yang enggak dengar ya. Tak baca dulu ya 562. Berasa itu ya, berasa lama-lama berasa baca nomor BT, nomor buntut coba.